Hai, ini ialah Total Head Gun. Apa kos gun ini selalu tak panas, rosak? Apa faktor dia? Semasa kita gunakan head gun, okay, memang panas. Apabila dia panas, kat dalam seramik itu akan jadi lemah, kan? Bila kau jatuh atau you ketuk, seramik dia akan pecah. Masa heat gun jalan, memang panas kat dalam. Ini yang seramik dia akan jadi panas. Kat belakang sini ada kipas, dia akan tiup angin keluar. Okey, bila panas, seramik ini akan jadi lemah. Bila engkau jatuh atau ketuk, dia akan crack dan dia akan pecah seperti macam ni. Selepas gunakan heat gun, habis kerja, letak kat spi satu, biar dia jalan, letak kat meja atau mana-mana, biar dia sejuk. Angin tiup, sejuk. Sejukkan seramik kat dalam sini. Berapa minit?